الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعال الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Frederick Febrianto. Saya tinggal di daerah Bojonggede, Perumahan Gaperi. Umur saya 17 tahun. Saya sekolah di SMK yang terletak di daerah Bogor. Tapi setelah saya masuk Islam, saya diberi nama oleh guru saya menjadi Ahmad Furqan. Oke, Arif, mungkin bisa ceritain kapan pertama kali kamu kenal Islam. Terus, ya mungkin ceritain itu dulu. Saya sejak dulu, dari kecil, tinggal di Ciawi, daerah Bogor. Itu lingkungannya emang Islam. Tapi, dari kecil juga saya udah pengen jadi Islam, tapi baru jadi Islam itu Lebaran kemarin, bulan-bulan Agustus. Saya masuk Islam di tempat uas saya, Ciawi, daerah Bogor. Saya dimasukin ke agama Islam itu oleh Pak Ustadz Anan yang sering ngajar di ngaji juga di daerah Bogor. Oke, mungkin kamu juga bisa sambil ceritakan ke teman-teman di rumah gimana waktu pertama kali kamu membaca kalimat dua kalimat syahadat. Pertama kali saya baca kalimat syahadat
Sebenarnya udah bisa dari dulu itu sebelum Islam udah bisa. Tapi belajar-belajar, dengar-dengar dari teman, jadi saya jadi bisa, jadi lancar baca syahadatnya pada waktu masuk Islam. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kayak mungkin sekali lagi bisa diceritakan ke teman-teman di rumah kapan kamu pertama kali mengenal Islam dan masuk Islam itu kapan dan siapa yang memandu dan di mana? Saya mengenal Islam sejak umur saya 6 tahun. Pada waktu itu saya udah kenal Islam, udah dalam banget. Karena lingkungan juga berpengaruh, saya jadi tahu agama Islam itu kayak gimana. Terus dari situ saya udah pengen jadi Islam dari dulu. Pada waktu itu juga saya udah pernah bilang sama keluarga saya, gimana saya mau masuk Islam. Terus saya disetujuin. Terus tahun 2013 yang kemarin itu saya baru di situ menjadi mualaf di tempat wah saya tinggal di daerah Bogor. Pada saat itu pun saya langsung disyahadatkan dua kalimat syahadat oleh Pak Bapak Ustadz Hanan yang guru ngajar di daerah Bogor. Saya pun situ langsung mengikuti kalimat syahadat yang dikeluarkan oleh Bapak Ustadz Hanan. Ada masalah? Pada waktu baca syahadat nggak ada sama sekali masalah. Waktu itu saya dari kecil udah tahu bagaimana cara bacanya. Jadi pada waktu baca kalimat syahadat saya nggak ada masalah. Mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Awalnya tuh kamu sendiri tadi bilang di lingkungan kamu tinggal itu udah banyak punya teman muslimnya ya, teman Islamnya. Jadi keluarga kamu sendiri gimana? Apakah orang tua kamu memang dari dulu sudah muslim atau mungkin ada nenek kamu, paman kamu, mungkin bisa ceritakan? Dari nenek, ya ada Islam. Dari nenek saya, ayah saya, neneknya udah Islam. Ya, jadi saya juga pengennya jadi Islam dari dulu. Dari orang tua nggak ada masalah. Erik mungkin bisa ceritakan ke teman-teman di rumah bagaimana dengan latar belakang keluarga kamu, apakah semuanya dari non-muslim atau memang ada yang muslim, bisa ceritakan? Ya, dari keluarga saya ada yang muslim, terutama dari mama saya, ayah saya juga ada. Saya kenal mereka karena muslim juga, di lingkungan juga, dari keluarga. Pada waktu itu nggak ada masalah sekalipun saya mau masuk Islam, nggak ada hambatan. Yang penting saya niatnya benar, kata orang tua saya. Ya dari situ saya udah diterima, diizinin. Orang tua saya bukan seorang muslim, tapi menghargai kalau saya sering sholat, sering ngaji. Jadi dari keluarga nggak ada masalah. Erik, mungkin bisa kamu ceritakan sekali lagi alasan detail kamu. Mungkin Erik bisa ceritakan sekali lagi ke yang dari atas ya, ke teman-teman di rumah, alasan paling dalam yang ada di diri kamu itu kenapa kamu masuk Islam. Apakah karena dipengaruhi seseorang atau mungkin karena memang panggilan jiwa atau karena dari hati sendiri, mungkin bisa ceritakan. Ya, saya pengen masuk Islam tuh karena dari hati saya, niatnya saya itu udah dari dulu. Jadi keinginan udah masuk Islam itu udah yakin banget, jadi udah bulat. Bukan karena dorongan orang lain? Bukan, dari hati sendiri dari dulu. Apa memang ketika kamu berteman dulu di sekolah, kamu sering lihat teman-teman kamu sholat, ngaji, atau mungkin karena ada itu juga? Ya, saya sering
itu juga sama orang lain di luar. Jadi saya melihat kayak gini cara beribadah, saya ikutin, saya perdalam, jadi enak bagi diri saya sendiri juga, nggak ada masalah, tenang dalam hati saya. Biasanya untuk anak-anak seumuran kamu yang terutama sudah muslim dari lahir, mereka sering mengeluhkan bahwa terlalu banyak gitu, beribadah 5 kali sehari, terus harus baca Al-Quran juga. Apakah tidak membuat kamu mundur untuk masuk agama Islam? Enggak, malah saya senang, pengen baca Al-Quran, baca yang dikeluarkan oleh agama Islam. Ya, saya juga senang di situ. Saya belajar terus dari awal sampai terusnya nanti. Saya terus belajar sedikit-sedikit. Mungkin saya sampai bisa. Ya, saya terus mengulang-ulang sampai saya bisa. Terus ketika kamu pindah, mungkin dari transisi kamu dari non-muslim menjadi muslim, mungkin ada gak sih kamu merasa berat untuk meninggalkan agama kamu sebelumnya? Enggak, gak ada sedikit pun. Saya justru senang saya udah jadi Islam, orang mualaf. Ya, di situ saya udah merasa tenang saya. Terus tadi kamu bilang masalah orang tua nggak ada masalah sama sekali, bahkan mereka mengizinkan gitu. Terus komunikasi dengan orang tua dan keluarga yang sekarang bagaimana, lancar? Lancar, saling menghormati agama lain juga. Ya, saya sholat, ya yang lain menghormati. Giliran mereka beribadah, saya juga menghormati. Ya, saling menghormati sesama keluarga. Agama lain pun saya juga menghormati. Erik, mungkin bisa kamu ceritakan komunikasi kamu dengan orang tua kamu di rumah dan keluarga lain yang masih non-muslim? Komunikasi sama orang tua, sama keluarga, seperti biasa. Jadi, nggak ada permasalahan yang harus dituan. Jadi, orang tua sama keluarga, ya baik-baik aja semuanya, nggak ada sedikit pun masalah. Di situ beribadah ya saling menghormati yang lain beribadah, agama lain beribadah saya menghormati. Giliran saya beribadah, agama lain pun menghormati, ya saling menghormati, maupun di luar keluarga saya maupun di dalam keluarga saya saling menghormati. Jadi komunikasi nggak ada permasalahan. Oke, Rik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sekarang apa usaha kamu untuk setelah kamu menjadi mualaf? Apa usaha kamu untuk mempelajari Islam lebih dalam? Apakah kamu ikut pengajian, sholat berjamaah di setiap waktu sholat? Ini kamu bisa ceritakan. Ya, saya pada alam agama Islam ngaji. Saya sering bertanya-tanya teman saya di sekolah, di lingkungan. Lalu saya juga ngaji di rumah, kadang baca-baca sendiri. Kalau untuk ngaji sama mendampingi, saya belum. Saya masih belajar sendiri-sendiri. Lalu ibadah di rumah juga, sholat ya, 5 waktu. Di masjid sering ikut sholat bareng berjamaah. Jadi saya berjamaah juga, saya di sekolah, di lingkungan saya ikut. Terus ya, dengan kamu belajar sendiri seperti itu, apakah sudah memahami sedikit-sedikit atau kamu memang merasa bahwa kamu tuh perlu ada yang mengajarkan? Iya, sebenarnya perlu ada yang ngajarin, tapi saya belum dapat orang yang mau ngajarin. Saya mau ngajarnya itu di rumah doang, nggak sama yang lain. Saya pengen di rumah kayak khusus gitu. Kalau misalkan ngaji sedikit-sedikit, saya masih bisa ngaji sedikit-sedikit.
baca-baca yang untuk selanjutnya yang diajukan oleh hadis Al-Quran itu. Saya baca sedikit-sedikit, menghafal, lalu terus saya membaca lagi. Itu kan pengen kayak ada yang mengajarkan lebih dalam tentang lagi fikih ya? Iya. Dan hadis-hadis juga. Iya. Oke Rik, selanjutnya Rik, apa yang kamu rasakan gitu, perbedaan paling mendasar antara sekarang kamu menjadi mu'alaf dengan sebelumnya kamu masih diajarkan non-muslim? Di agama saya sebelumnya ya saya seperti biasa-biasa aja, tapi setelah saya di agama Islam saya menjadi mu'alaf, banyak yang berubah dari saya, teman saya, cara pergaulan, lalu lingkungan juga, teman-teman saya jadi banyak yang positif dari saya. Kamu berubahnya menjadi lebih positif ya? Iya. Oke. Terus kemudian dari suasana hati kamu sendiri, suasana hati kamu sendiri itu bagaimana? Apakah kamu lebih mendapatkan ketenangan atau ternyata kamu malah, aduh, malah sholat terus tuh capek apa gimana? Ya saya malah banyak dapat tenang hati yang banyak ya, karena sering sholat hati ya bawa tenang, lebih sabar. Kemudian Rik, apa aja yang udah kamu temuin dalam setelah kamu menjadi mualaf, baik dalam pergaulan kamu dengan teman-teman, komunikasi kamu di sekolah dengan guru-guru, dengan teman-teman di rumah juga, di lingkungan perumahan, bagaimana? Ya semuanya dapat kebanyakan yang dari positif-positif, dari lingkungan, dari teman, dari keluarga, semuanya yang saya dapetin jadi positif. Dari pergaulan juga mau di mana ya, jadi saya merasa tenang jadi seorang mu'alaf. Baik, lanjut. Apa sih yang kamu ingin lakukan ke depannya setelah kamu menjadi mu'alaf, dan kira-kira setelah nanti semakin kamu belajar tentang agama Islam, mungkin kamu ada pengharapan agar bisa menjadi ustadz kah, menjadi hafiz atau menjadi pendakwah, bisa kamu ceritain? Kalau saat ini saya belum bisa mikirin kayak gitu, tapi saya berusaha pengen bisa lancar baca Al-Quran, baca hadis-hadis yang lain. Saya ingin memperdalam, tapi saya kedepannya belum tahu bagaimana. Oke Rik, mungkin kamu bisa ceritakan keinginan kamu sekarang setelah kamu menjadi mualaf, kedepannya mau menjadi apa, seperti apa? Ya untuk kedepannya saya belum memikirkan panjang, tapi saya ingin memperdalam Al-Quran dari cara membaca, cara menulis, berbicara. Dan saya saat ini saya ingin memperdalam dulu seperti itu. Kedepannya belum, saya belum tahu bagaimana kedepannya. Kalau untuk harapan kamu ke keluarga kamu dan orang tua kamu untuk mengajak mereka menjadi mualaf juga, punya nggak? Ya saya ingin mengajak, tapi saya nggak ingin maksa. Coba dari kemauan orang tua saya, kalau nggak keluarga saya melihat saya cara beribadah, cara pergaulan, biar orang tua saya menilai, oh agama Islam itu begini. Jadi saya nggak ingin ngajak dulu atau memaksa. Rik, terakhir mungkin kamu punya pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang seumuran dengan kamu tapi sudah beruntung masuk Islam tapi masih belum mau, atau kamu punya pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman di rumah? Ya buat yang seumuran saya sih, anak-anak muda, diperdalam ngaji lima waktunya, kalau mau sholat lima waktu ngaji diperdalam, jadi buat sholat-sholatnya biar nggak ada yang bolong. Tekun, rajin, beribadah.
segala sesuatu harus dari dalam hati, bukan karena paksaan atau karena orang lain. Demikian yang saya bisa sampaikan kisah saya. Mohon maaf atas ucapan yang tidak enak. Demikianlah kisah hidup saya, semoga bermanfaat.